guys, kembali lagi di Danar Coki Channel. Kali ini ya, saya akan jalan-jalan ke Dubai. Terus saya mau pergi ke airport ini sekarang ya. Tapi ini stylenya agak lucu ya. Sini pakai belangkon, sini batik, di sini kacamata. Tapi nggak pakai lengan panjang ya. Pakai sarung tangan, nggak pakai lengan panjang, sama aja sih. Ya karena ini COVID ya, ini nanti kita pakai ini sarung tangan sama masker. Oke, saya nggak sendirian nih, ada om saya itu. Support Danar Coki katanya. Ada tante saya juga, tapi di mana ya tanteku? Oh ini tanteku nih. Nih. Ya, tanteku ini sebenarnya pengen ke Dubai, tapi belum ada waktu. Belum ada waktu kesana ya, jadi ya aku dulu yang kesana, nggak apa-apa kan Tan? Gak apa ya, ya nanti tak kasih foto-fotonya aja kalau aku jalan-jalan. Oke guys, see you ya, nanti lihat perjalanannya kayak apa, lihat keseruannya di sana kayak apa. See you, so I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. 2000 years later. Ya, kali ini sudah sampai airport dan kita lagi rokokan, dan ini Mas Agus teman saya ya. Hey, Cati. Itu satu orang yang sama, Mas Faisal, lagi teleponan sama keluarga. Kita lagi ngopi, ngopi sama rokokan. Terus ngomong-ngomong sampai sini jam berapa tadi Mas? Ngomongin jam 2, oke jam 2 sampai sini. Terus itu Mas Faisal sampai sini jam berapa Mas? Lupa Mas. Hai cantik. Oke lah, mereka pada lupa sampai sini jam berapa guys. Ini saya btw masih pakai belangkon, hand glove, saya pakai kacamata. Bisa mumpun ya Mas. Jadi gimana ya? Ya aneh sendiri sih. Biar kelihatan aneh. Biar kelihatan aneh pakai hand glove, masker, terus apa? Pakai blangkon. Ini budaya budaya Jawa ya. By the way ini budaya Jawa. Ya udahlah, kita lagi nunggu flight-nya. Jam 6 sih, ini 3 jam sebelum kita udah di sini. 3 jam sebelum udah di sini. Terus biar enak kita bisa rokokan, bisa ngopi, bisa ngobrol kayak gitu. Udah lama gak ketemu mereka sih saya. Lihat nanti keseruannya di pesawat gimana ya. See you. Ini kita udah selesai check in. Ini kita lagi di nunggu penerbangannya. Tapi udah selesai semua. Jangan lupa ya dipantengin terus nanti seperti apa. Kita tidur atau kita ngapain di dalam pesawat? Mas Faisal, udah siap flight Mas? Insya Allah. Ini Mas Agus. Mas Agus mau rokokan dulu. Ini loh Mas. Oh Mas Agus, parkir dulu. Kita mau rokokan dulu ya guys. Oke guys, kita mau nyari gate 6. Karena kita bertiga di gate 6. Ini habis rokokan, ngopi, bersih-bersih, terus lanjut lagi perjalanan. Ini masih di Soekarno-Hatta ya, by the way ya. Masih di Soekarno-Hatta. Mas Agus, terus Faisal. Mas Faisal di depan itu. Ini gate 7. Bentar lagi gate 6. Aneh ya, kacamata, belangkon,
masker, sarung tangannya tadi sobek, terus saya buang. Nanti ganti baru lagi. Oke, see you. Ini guys, kita udah salatnya di sana. Ini kita mau jalan ke pesawat. See you ya, nanti di pesawat gimana? Ini pesawatnya ya guys. Pesawatnya baru ini. Dulu enggak ini sih pesawatnya. Oke guys, kita sudah di dalam pesawat dan saya duduk kebetulan sendirian ya. Soalnya sudah dibookingin sama Mr. Faisal. Jadi sendirian duduknya ini, enggak ada kanan kirinya, kanan kiri. Kanan ini, kiri sini. No, kosong. Kosong. Enggak banyak sih penumpangnya. Sekarang dibayangin aja kapasitas pesawat 300 sekian, tapi penumpangnya mungkin 100, 120, something like that lah. Mungkin bisa dicopot maskernya. Ini kosong, benar-benar kosong, benar-benar kosong, benar-benar kosong. Tapi bagi saya sih, menurut saya ya, itu pramugari sama semuanya lah, kru-kru pesawat tetap protokol. Terus bisa dilihat bentar dong apakah filmnya? Bisa dilihat kita lihat apa? Wow. Tuh di sana ada pramugari nih, tetap protokol pakai APD lengkap ya. Ini tetap pakai APD lengkap, masker, hand glove, terus baju-baju APD gitu. Bagi kalian yang pengen naik Emirates, jangan takut karena masih prosedur ya, semuanya masih protokol semua dan semoga aja aman ya kalau kalian naik Emirates, dan juga pelayanannya juga bagus sih menurut saya. Bisa dilihat ini di luarnya ya, belum terbang sih, masih apa? Masih 1 jam kurang lah, 45 menit sampai 50 menit lagi lah kita terbang. Ya mungkin karena saya ngantuk, nanti pas terbang aku mungkin mau tidur aja. Nanti sampai Dubainya nanti bisa dilihat ya. Kita mungkin di Dubai nanti mungkin mau belanja buat keperluan nanti di hotel. Keperluan kita di hotel seperti makanan, minuman, kayak gitulah. Mungkin ya, mungkin. Tapi lihat nanti teman-teman gimana. Teman-teman mau lanjut langsung berjalan sampai hotel, oke lah kita lanjut. Jadi saya pakai, kalian belum tahu ya, saya pakai Lancon. Itu kenapa? Karena ya gimana ya, saya orang Jawa, Jogja. Jadi ya harus budaya Jawa. Bukan harus ya, jadi pengen tampil beda gitu aja. Batik, semata, terus Lancon gitu. Lancon-nya sih yang bikin seni menurut saya. Ya guys, nanti kalau sampai Dubai kita sambung lagi. Saya mau istirahat dulu. See you. Oke guys, kita sudah landing ya. Ini by the way di dalam pesawat tapi kayak di langit, kayak di luar pesawat ada langitnya. Kita lihat nonton anu Harley Quinn. Oke guys, kita udah sampai Dubai, terus kita mau ke hotel tujuan kita. Jadi gimana ya, tunggu. See you soon, welcome. Kita naik Emirates. Perjalanannya lebih cepat sih. Ada estimasinya itu sekitar berapa menit ya? Berapa jam ya? 8 jam. Terus ini cuma 7 jam. 7 jaman lah. 7 jam. Bye-bye. Kita langsung. Kita langsung ke Hilton Hotel.
Ini nunggu jemputan dari hotel dulu. Tuh lihat mereka berdua. Mas, ate ngasus ya ta? Apa kak? Wes manut. Sepi. Ini sepi guys, termasuknya sepi. Penumpangnya cuma berapa kok? Iyo, ayo eh. Lah kancane sampean wingi piye? Iya. Dadi teko langsung swipe. Oke. Kita tes swipe lagi guys. Udah 2 kali ini kalau ini nanti tes swipe langsung. Terus besok mau ke Kuwaitnya juga tes swipe lagi. Sampai Kuwait di swipe lagi. Ya udahlah. Sorry guys, kita enggak bisa ambil gambar di dalamnya ya. Soalnya apa? Soalnya ini dilarang, diduga dilarang. Nah ini kita kondisinya di dekat parkiran aja, kita lihat nih kondisi di dekat parkiran, macet. Ini kita keluar dari sana tadi, ini yang jemput saya, ini bawaan, ini juga, ini macet ini, tapi di arah parkiran. Kita udah keluar airport sih, terus kita mau menuju ke Double Tree Hilton Hotel. Mau lihat keseruannya kayak apa di sana? Cuk. In Dubai. Long time we are stay in Kuwait. Itu Burj Khalifa ya guys. Tuh Burj Khalifa. Tapi kalau malam gimana? Gimana ya? Tapi pembangunannya Dubai sama Kuwait sih kalau menurutku sama aja ya. Ini ada flyover. Flyover. Sama aja sih. Ini Burj Khalifa. Tuh. Tapi kalau malam mungkin kalau tahun baru bagus. Ada kembang api gitu, tapi kalau enggak ada ya. Cuman kayak gitu. Ini kita lagi menuju ke hotel Double Hilton by Hilton Hotel. Kita udah dijemput dari hotel, terus kita mau ke sana. Mau lihat ya nanti keseruannya di hotel, mau ngapain aja, mungkin mau makan. Lapar banget guys. Gelap ya guys, sorry ya guys, kita nggak hidupin. Dan kita kurang berapa menit lagi? Mungkin kurang 15 menit lagi sampai. Kita mau check-in dulu ya guys. Ini di udah sampai Hilton. Bisa dilihat tuh. 2000 years later. Oke guys, kita udah sampai kamar nih. Oh, kita dapat tip ini loh. Langsung bongkar-bongkar. Nah, tetap Indomie ya makanya. Ini kita di kamar 1412. Enggak begitu kelihatan sih dari sini. Di pojokan. Mau lihat bathroomnya. Bisa dilihat. Tetap masih ada anunya ya. Masih ada batanya, masih ada bata, terus amenities sih masih lengkap, amenities lengkap ini, dressing juga, terus ini mirror juga, oke lah. Di sini tisu, towelnya di mana ya? Terus ini sih udah nyimpen baju, nyimpen jaket di sini. Terus ini di sini ada apa ya ini? Ini kelihatannya sih bathrobe ya. Oh iya bathrobe. Ini safe deposit boxnya juga lumayan sih.
Nih by the way aku yang twin bed ya. Nanti kalau sharing sama Faisal dikira apa-apa malah payah. Ini yang double bed. Oke guys, ya begitu vlog hari ini. Dari mana ya? Dari Jakarta ke Dubai. Dari Jakarta ke Dubai. Terus keseruannya sih, ya sorry tadi nggak bisa, lo ya nggak bisa video aku di airport karena di airport itu ketat ya, nggak bisa, nggak boleh ngeluarin kamera, nggak boleh ngerekord pakai HP juga nggak boleh. Jadi ya udahlah, terpaksa nggak saya record, cuma sedikit aja sih tadi kan. Nah, video yang kali ini masih ada kelanjutannya, kelanjutan karantina di Dubai, karantina atau stay lah, staycation di Dubai selama mungkin 14 atau 17 hari kita di sini. Saya nggak sendirian, sama Faisal, satu orang yang sama dulu pas waktu dari mana, dari Kuwait to Jakarta, sekarang Jakarta to Dubai. Oke lah, mau lihat keseruannya besok ya, besok atau di video selanjutnya nggak tahu ya. Di video selanjutnya mungkin ya, tentang karantina, tentang makanan-makanan yang ada di sini itu kayak apa. Tetap stay di channelku. See you in the next video. I hope you will be enjoyed my video. Ciao, see you.